Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Event terbesar dan terkompetitif MMA di tahun 2022 baru saja berakhir, yaitu UFC 280 Oliveira versus Makhachev yang digelar di Etihad Arena, Abu Dhabi. Banyak sekali kejutan terjadi dini hari tadi, yang tentunya wajib kita bahas semua. Tapi pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah main event dari acara ini, yaitu perebutan sabuk juara UFC Lightweight sekaligus prestis sebagai pemegang winning streak terpanjang aktif dalam sejarah UFC Lightweight antara Charles Dubronx Oliveira dengan 11 winning streaknya dan Islam Makhachev dengan 10 winning streaknya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan pertandingan, mari kita bahas kejadian sebelum pertandingan ini. Sang number one for 4 pound Alexander Volkanovski diterbangkan oleh UFC ke Abu Dhabi. Ia dijadikan fighter cadangan dalam perebutan sabuk juara UFC Lightweight ini. Alasannya jelas, karena Alexander Volkanovski sudah menyapu bersih divisinya dengan menghancurkan Max Holloway secara telak di pertemuan terakhir mereka, dan memang menyasar status double champ. Menyiapkan fighter cadangan seperti ini memang biasa UFC lakukan dalam event-event besar, apalagi event-event di Abu Dhabi, karena tanggung jawab bisnis yang besar kepada fans dan kepada sponsor. Contohnya, Michael Chandler yang dulu dijadikan fighter cadangan dalam pertandingan Habib melawan Justin Gaethje di UFC 254. Dan sama seperti Michael Chandler saat itu, Alexander Volkanovski nampaknya hanya datang, memenuhi kewajiban berat, dan menonton. Karena dua bintang utama kita nampaknya berhasil menunaikan kewajiban berat mereka masing-masing. Namun ada hal menarik dari kejadian penimbangan berat ini, yang gua rasa setidaknya wajib kita bahas. Dari The MMA Media diketahui bahwa Alexander Volkanovski memberitahu BT Sport UFC menghubunginya di malam hari dan memberitahu bahwa salah satu fighter di main event kesulitan dalam pemotongan beratnya dan meminta Volkanovski untuk bersiap-siap manakala menjadi fighter pengganti. Namun Volkanovski menolak untuk memberitahu siapa fighter itu. Ketika kabar ini keluar, tentu tersangka utamanya adalah Charles Oliveira, yang dalam UFC 274 kemarin, sabuknya dilucuti karena kelebihan berat 0,5 pounds. Namun dari postingan Oliveira satu minggu ini, nampaknya tim Oliveira benar-benar serius dalam pemotongan berat, dan terus mengupdate keadaannya kepada media untuk menghindari kasus yang sama seperti UFC 274 lalu. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa justru Islamlah yang kesulitan memotongan berat badan ini. Karena teman satu campnya, Zubaira Tukugov, bahkan terpaksa menarik diri karena pemotongan berat yang buruk. Satu hal yang menarik adalah, mereka sempat berpapasan ketika sedang sama-sama berjuang melawan diri mereka masing-masing dalam pemotongan berat badan. Dan mereka berdua saling memberikan respectnya. Itulah yang gue suka dari matchup ini. Meskipun panas saat press conference, tidak satupun dari mereka menyinggung hal-hal sensitif. Bahasan mereka tidak lebih dari kepercayaan diri mereka masing-masing atas kemampuan mereka. Dan syukurlah, ketika penimbangan berat diselenggarakan, kedua fighter ini menunaikan kewajiban mereka. Charles Oliveira menjadi fighter pertama yang melakukan penimbangan. Ia berlari ke atas timbangan dan lunas di angka 154,5 pounds. Dilanjutkan oleh Islam Makhachev yang juga lunas di angka 154,5 pounds. Sehingga sekarang, masuklah kita ke malam takdir itu. Islam Makhachev menjadi fighter pertama yang masuk ke arena. Seluruh penonton di Abu Dhabi mengeluhkan nama Islam, Islam, Islam. Kemudian dilanjutkan oleh sang mantan juara, Charles Oliveira, yang masuk dengan sorakan para penonton. Jika kita menengok ke belakang, game plan Oliveira adalah meng-KO-kan Islam di ronde pertama. Sedangkan Islam memilih untuk menjadikan ronde pertama sebagai pemanasan, kemudian ronde kedua untuk menghabisi stamina Oliveira, dan ronde ketiga untuk mengunci Oliveira. Dan game plan Oliveira ini langsung jelas ia tunjukkan, di mana ia langsung menerjang maju ke arah Islam. Banyak yang beranggapan Islam hanya akan menang melalui permainan ground, sedangkan striking Oliveira yang akan menang. Namun dalam jual beli di detik pertama, justru tinju Islamlah yang mendarat telak, membuat Oliveira meredam nafsunya yang berapi-api untuk meng-KO-kan Islam.
seolah Oliveira sudah salah menilai dan menyepelekan striking dari Islam. 30 detik berlalu, pertandingan langsung jatuh ke bawah. Oliveira mencoba kuncian triangle choke pada Islam. Namun Islam mampu menahan tangan kirinya dengan sangat kuat. Oliveira mencoba membalasnya dengan sikutan-sikutan dari bawah, dan pertandingan kembali berdiri. Namun nampaknya Oliveira masih belum puas dengan duel grappling ini. Di atas, ia memutuskan untuk tetap menekan dan bukan beradu striking. Salahnya, Oliveira tepat berada di depan tim Islam. Di posisi ini, Javier Mendes dan Habib bisa memberikan instruksi jelas kepada Islam. Dan benar saja, satu sweep judo berhasil Islam daratkan dengan cantik dan menjatuhkan Oliveira ke bawah. Di bawah, Oliveira terus berusaha menyelipkan satu atau dua sikutannya. Karena kemungkinan dirinya untuk bisa berdiri hampir mustahil. Ronde pertama ini jelas dipegang Islam. Masuklah ke ronde kedua. Lagi-lagi mereka beradu striking liar untuk membuka ronde ini. Namun kali ini posisi berbalik. Islam berada tepat di depan tim Oliveira. Dan berkat instruksi dari timnya, Oliveira kembali lepas dan pertandingan kembali beradu striking. Namun disinilah Islam menunjukkan evolusinya. Islam mampu menjaga jaraknya dengan cantik dari semua senjata Oliveira. Mulai dari hook kiri yang men-TKO-kan Michael Chandler, strike kanan yang menjatuhkan Justin Gaethje, dan front kick yang mempresur Dustin Poirier. Hingga akhirnya, satu percobaan flying knee Oliveira berhasil dikonter dengan cantik oleh Islam. Begitu mendarat, tinju kanan Islam bersarang tepat di dagunya. Oliveira jatuh seperti pada pertandingannya yang sudah-sudah. Namun bedanya, tidak ada yang berani meladeninya di bawah. Semua takut dengan Brazilian Jiu-Jitsu Oliveira. Semua kecuali Islam Makhachev. Islam melewati kakinya, masuk ke side control, dan memasukkan arm triangle-nya. Di posisi ini, Islam hanya butuh menghilangkan kakinya untuk membuat posisi ini menjadi skakmat. Dan Islam berhasil melakukannya. Sang Raja Brazilian Jiu-Jitsu dengan rekor submisi terbanyak sepanjang sejarah UFC, tap out. Pertandingan ini Islam dedikasikan bagi almarhum Abdul Manap Nurmagomedov, karena beliaulah yang melihat potensi dari Islam sejak kecil dan percaya bahwa suatu hari nanti Islam akan menjadi juara dunia. Radio Tempur pernah membuat video pembahasan Abdul Manap Nurmagomedov 2 tahun yang lalu. Yang tertarik menyaksikannya, lanjut nonton setelah ini ya. Lalu bagaimana karir mereka ke depannya? Habib Nurmagomedov benar-benar pintar dalam industri ini. Ketika Islam masih terharu, Habib langsung ambil keputusan cerdas untuk karir saudaranya ini. Ia berkata, karena Charles Oliveira pemegang ranking 2 pound for pound, dan Islam baru saja menghabisinya, sudah selayaknya Islam mengambil ranking itu. Dan mengingat UFC akan mengadakan event di Australia, Islam akan bertanding melawan Volkanovski yang sedang menyasar gelar double champ itu. Sehingga dalam pertandingan nanti, yang dipertaruhkan adalah gelar juara UFC lightweight dan ranking 1 pound for pound. Terakhir nih, mungkin banyak yang tidak suka dengan Habib yang masih mendapat banyak sorotan padahal sudah pensiun. Namun malam ini membuktikan bahwa Habib masih memiliki andil besar bagi industri MMA ini. Nama Habib terus dielulukan penonton di arena. Habib masih dicintai fans MMA. Dan dari segi pelatih pun, lihat aja hasilnya men. Belal Muhammad yang dicibir sebagai mesin decision, untuk pertama kali dalam karirnya menang TKO. Dan gak tanggung-tanggung men, dia menang TKO atas prospek bersenar Shane Brady yang memiliki rekor tidak terkalahkan. Dan terakhir, lihat saudaranya yang berhasil mengalahkan Oliveira bahkan di striking sekalipun. Dan dengan kemenangan ini, berarti benar apa yang Javier Mendes bilang yang kita singgung di fight week kita kemarin. Islam Makhachev adalah fighter yang lebih komplit dibanding Habib Nurmagomedov. Demikian fight recap UFC 280. Gimana, jagoan kalian menang gak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.